Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan kepada semua brilliant student. Kita jumpa lagi dalam Berani Straight A Impact. Sesi perkongsian untuk anda semua, especially yang nak ambil exam tak lama lagi. Alright, baik, hari ini abang-abang nak jawab persoalan, apakah langkah utama dalam pecutan akhir? Apakah langkah yang paling utama? Semua orang tahu, kita kena study rajin-rajin, kena belajar sungguh-sungguh, kena buat pembetulan soalan-soalan sebelum ni, cari penjelasan, buat latihan tubi, bla 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 dan sebagainya. Tapi, dalam banyak-banyak langkah, apa yang paling utama? Jawapannya adalah, buat baik dengan pemberi kejayaan. Abang-abang kalau pergi mana-mana sekolah kan sekarang ni, ya, dulu lain, sekarang ni bila abang tanya siapa yang bagi kejayaan kepada kita, Masya Allah, hampir 100% sekolah akan jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. That's good, right? Cuma bila abang tanya siapa sini yang buat apa yang Allah suruh buat, yang tinggalkan apa yang Allah larang, eh? Bila abang tanya siapa sini solat 5 waktu sehari semalam, malangnya bukan 100% yang angkat tangan. Dan kadang-kadang tu, baru-baru ni ombak pergi satu sekolah, pelajarnya lebih kurang 370 orang, yang cukup solatnya adalah 80 orang sahaja, dan mereka ni semua bukan budak dah jam 4, tapi mereka adalah tingkatan 3. Alright, so can you imagine? Kita dah tahu yang memberikan kejayaan itu Allah, tapi kita tak buat baik dengan pemberi kejayaan. Jadi abang buat tanya diorang, apa bentuk strategi yang kita tengah guna ni? Apa bentuk teknik yang kita tengah pakai? You dah tahu Allah bagi kejayaan, tapi dalam masa yang sama, you tak buat baik dengan Allah, you tak buat apa yang disuruh, you tak tinggalkan apa yang dilarang. So apa benda yang kita tengah lakukan? Oh, betul tu memang nampak marah, memang nampak serius. Sebab benda tu memang sangat-sangat serius. This is very basic deh. Kalau adik yang menonton sekarang ni, adik pun tak cukup solat. Apa benda yang kita tengah buat sekarang ni? Because that's the most fundamental thing. Dan benda yang penting macam tu pun kita tak buat. Adik jangan harap untuk mendapat yang terbaik. Mungkin kita boleh dapat straight A. Ada orang je dapat je straight A tapi tak cukup solat. Tapi kita takut satu je, A yang tidak ada kebergantungan dengan Allah, A tu kita takut jadi istidraj. Kita takut sesuatu yang menyebabkan kita lagi sesat, kita lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak nak benda tu berlaku. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi apa yang bapak nak pesan adalah, perkara yang paling utama, kukuhkan hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan pemberi kejayaan. Jaga solat kita, bila doa, doa sungguh-sungguh. Bila kali terakhir kita doa sambil tu kita menangis, minta pada Allah, bila-bila. So, kalau belum pernah buat, buat. Sebab ini yang kita kena jaga betul-betul pada saat-saat kritikal ini. Baca Al-Quran. Dan bila kita baca Al-Quran, tolonglah jangan rasa macam, buku pun tak habis baca lagi, nak kena baca Al-Quran pula. Tahukah anda, kajian menunjukkan orang yang baca Al-Quran, tambah pula dengan bacaan yang betul, makhraj yang betul, tajwid yang betul, otak mereka, minda mereka, memori mereka jadi lagi bagus. Sangat rugi kalau kita tak baca Al-Quran. Tambah pula dalam Al-Quran tu sendiri ada doa. Dalam Al-Quran tu sendiri itu adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah suka apabila hambanya membaca Al-Quran. Bila kita buat benda yang Allah suka, takkan Allah tak bagi apa yang kita suka. Betul? So pastikan jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam seminar Berani Straight In Impact, Abang Bat akan share tentang teknik minta. M-I-N-T-A. Teknik ini alhamdulillah sangat-sangat membantu. Peserta dibantu, Abang Bat sendiri terbantu. Bagaimana kita nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alright? So, kita masih lagi buka penyertaan kalau adik nak sertai Berani Straight A. Jadi jom kita join Berani Straight A Impact untuk kita dapat yang terbaik. Tapi apa pun, yang paling penting ingat, langkah yang utama sekarang, jaga hubungan dengan pencipta. Buat baik dengan pencipta. Buat benda yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu sahaja daripada Abang Bat, Berani Straight A Impact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.